Tes uji kompetensi dan seleksi lelang jabatan di DKI Jakarta hari ini memasuki hari kedua. Setelah kemarin ujian untuk posisi lurah, pagi ini ujian akan seleksi untuk jabatan camat. Salah satu program terobosan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk melelang jabatan lurah dan camat hari ini memasuki hari kedua. Ujian yang digelar pada hari ini akan dikhususkan untuk menyeleksi jabatan camat. Penggunaan sistem komputer assisted test pada ujian ini membahas seputar pengetahuan umum pemerintahan dan pelayanan publik dari para peserta ujian. Terdapat 4 tahapan yang harus dilalui para peserta. Setelah pendaftaran dan ujian, nantinya hasil tes akan dicocokkan dengan rekam jejak peserta ujian. Kemudian, para peserta akan melalui seleksi lanjutan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan DKI Jakarta. Tes uji kompetensi dan seleksi lelang jabatan di DKI Jakarta ini digelar serentak di 7 SMA dan SMK di Jakarta. Tim TV One mengabarkan.